Kita nak main bola sepak dengan berpakai kain pelekat. Pahlawan menunjukkan rencaknya. Sekarang ni kita dekat Limbang guys. Kita keluar daripada Brunei masuk Sarawak kejap. Kita ada kerja kat sini, tak tahu apa kerja. Tapi bosan guys lalu jalan kat highway Brunei yang terpanjang tu. Jambatan yang terpanjang sebab kau tak boleh buat laju sangat. Highway ni 30 km tapi kau boleh buat 90-100 je. Mengantuk walaupun bukan aku yang drive. Okay. Okay guys, so sekarang kita berada di sekolah. Salah satu sekolah dekat Limbang ni. Okay. Kita dekat Port Halo Lepak Limited. Apa yang akan berlaku kat sini bro? Rahsia tak ada. Rahsia? Kita kongsi jajan-jajan dekat adik-adik ni. Bang, kalau nak cerita bang, boleh roger diorang. Kena buat havoc lah. Nak buat havoc, nak buat kecoh lah. Buat kecoh lah. Nak buat kecoh lah. Kita budak-budak sekolah balik. Bos Kat, apa awak nak buat kat sini sebenarnya? Sekarang saya berada dekat sekolah rendah. Okey, apa buat? Apa mau buat? Okey, kita nak belanja budak-budak kat sini. Jajan, es krim, air. Semualah, semua kat sini lah. Kita belanja diorang. Kiranya abang nak habiskan satu kedai ni borong. Ya, betul. Nak bagi orang. Ya, betul. Macam tu je. Macam itu je. Apa yang abang dapat in return? Apa yang kita dapat? Pahala. Pahala, insyaAllah. Adik nak apa kat kedai ni, ambil je. Free. Betul. Ambil je dek, ambil je. Free. Bang, jajan free bang, jajan free. Yeay, dapat. Bye bye. Ambil bang, jajan free. Macam kenal je TikToker. Betul bang. Siap bang? Ambil bang, jajan free. Jajan free. So, semua makanan yang berada dekat dalam kedai ni, tak kisahlah aiskrim ke, gula ke, keropok ke. Budak-budak sekolah kan, makan apa lagi? Keropok lah, jajan. So, semua yang berada dekat kedai ni, Port Halo Unlimited ni, Bos Syuket bagi free. Bersempena dengan kita punya kempen. Kempen apa, Bos? Kempen Bos Syuket. Bukan, kempen Halo Borneo. Kepada korang yang duduk Sabah, Sarawak, yang mana nak internet murah, korang boleh dapatkan daripada Halo Telco. Sebab internet dia RM20, unlimited call, unlimited WhatsApp, unlimited segala-galanya. Siap dapat Zurich Insurance lagi dan korang boleh dapatkan 30GB hotspot. Dapatkan sekarang Halo Borneo, guys. Sayang, abang masuk YouTube. Yeah. Saya anak Malaysia. Belakang. Saya anak Malaysia. Belakang. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Ramai-ramai. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Mana? Aku pun tak tahu kita kat mana sekarang guys. Cuma aku tahu sebelah ni sungai dan air dia dah naik. Kalau korang tengok air dia dah naik. Dan kaki aku baru je nak start elok dan Bos Syuket ajak berjalan kaki ke mana pun aku tak tahu lah. Kalau korang tengok air dia kan dah naik ni air dia. Sekarang ni dia dah berjalan ke depan. Ke mana pun tak tahu. Olah, kita ikut je lah. Alhamdulillah kaki aku pun dah start elok hari ni. Kita dah boleh berjalan sikit. Jom, kita tengok apa dekat depan. Saya tanya abang ni, kat sini ada kasut krok tu tak? Ada? Ada gorgon sini bang? Ada, tapi ni cun kita datang sini, cun nak pasang lah. Dia akan ada kalau tak pasang? Depend jugalah. Oh, you bang. Banyak ke kawasan ni ke tak banyak? Taklah. Dia ada lah tapi tak banyak? Ada lah, tapi jarang. Jarang muncul? Kawasan ni sedikit menyeramkan bagi aku sebab kau akan dikelili dengan paya, dengan air sungai ke apa, aku tak tahu. Dan aku difahamkan kat kawasan sini pun ada Mr. Gorgon. Kau tahu lah air dia macam mana. So kawasan ni memang kawasan yang logik dia dekat sini guys. Dah kenapa patah balik? Kita sebenarnya nak jogging je. Kita nak mula daripada hujung lah. So kita akan patah balik. Tak maaf lah meng. Tak maaf lah meng. Benda tak dirancang. Benda tak dirancang, patah balik. Aku ni sakit kaki guys. Jalan jauh ke dalam, lepas tu dia suruh keluar balik. Okay, lepas patah balik. Patah balik, tak ada apa-apa dah. Patah balik. Aku kecewa guys. Aku sakit kaki dah, aku memerlukan masa untuk masuk dalam. Dan aku belum sampai ke penghujung, dia orang dah suruh patah balik.
Bawa beg laptop lah tu. Kita kembali ke kereta setelah melakukan satu benda yang tak ada apa-apa faedah. Berjalan. Ah, bos sukek. Sabar kau. Berpendunya, ya Allah. Okay guys. Alah, basahlah bawah ni. Aduh, lecak guys. Aduh, lecak pula. Kita sampai dekat kampung pahlawan. Ah, lecak habis kasut aku. Sebelah aku pakai boot. Okay. Dan tepuk dahi, basah ke? Dan kita sampai dekat kampung pahlawan untuk buat game yang terakhir untuk hari ni sebelum kita pulang ke Brunei guys. Jom kita tengok apa game bos kita buat. Seperti aku boleh cakap, ada dua game kat sini guys. Satu main damula ni. Satu lagi kalau kata korang tengok kat padang belah sana belakang, dia akan main bola sepak tapi pakai kain belekat. Nasib baik aku kaki injek guys. Kalau tidak aku dah score hat-trick. Ada cuba masak tak? Ada. Menjadi. Menjadi. Menu apa? Apa yang Oreo tu? Oreo apa? Oreo cake. Oreo. Cake Oreo. Oreo. Jadi tak? Jadi. Tepuk tangan. Okey, sekarang ni walaupun kaki injet itu bukan penghalang. Okey. Kita nak main bau baru. Kita nak main bola sepak dengan berpakai kain belekat. Aku masih pakai kain belekat, tak bohong. Jom, kita masuk padang. Boleh langkah tak tu? Boleh. Injek-injek pun kita main. Saya takkan ambil bola. Bola datang, saya lari je. Okey, bang. Okey, ini ada tawaran terakhir kita. Alamak. Okey, kita kena buat betul-betul. Okey, hadiah tadi hadiah ke? Hadiah apa ni? Hadiah apa nak bagi bos kak? Memang kita bagi hadiah apa? Kita bagi hadiah 500 sana, boleh? Kalau menang tak ada, okey? Mesti menang bodoh paling 500. Setuju? Okey. RM500! Okey, buat kita pahlawan, pahlawan, nampak gaya. Pahlawan menunjukkan rencaknya. Sorak sikit! Sorak sikit! Wey! Wey! Selamat sikit! Harry Maguire! Alamak, ganti ekor lah. Pertandingan telah habis. Dan man of the match kita ucapkan kepada Pakcik Bawa Sembilan. RM500 sebagai hadiah kepada Kampung Pahlawan. Jadi bos sukan, kita serahkan RM500 kepada Abang Kota. Dia sebut pasukan. Kita serahkan. Okey.